Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Untuk video kali ini saya mau share ke teman-teman, yaitu tata cara poles mobil sendiri di rumah ya. Jadi kebetulan saya ini sedang mengkompon panel mobil saya ini, yang ini hasilnya. Ini baru selesai proses kompon ya, belum polis dan belum wax. Jadi dalam proses poles itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap kompon. Kompon itu untuk menghilangkan baret-baret kecil, mengangkat kulit cat yang sudah kusam atau ada bercak-bercak air yang menempel di bodi mobil kita. Tahap kedua yaitu proses polis, yaitu proses kompon yang lebih halus. Jadi polis itu di antara kompon dan wax ya, tengah-tengahnya. Dan yang ketiga itu proses wax. Nah, ini bahan yang saya pakai. Ini adalah kompon ya, kompon putih. Banyak dijumpai di toko-toko cat atau toko-toko otomotif ya. Ini untuk komponnya. Bisa pakai teman-teman, bisa pakai yang Ivory itu yang harga 8.000-an juga bisa. Terus ini adalah untuk polisnya, saya beli repacking ya. Ini merek 3M seri 5996. Ini repacking 3M. Terus untuk hasil akhirnya, ini saya pakai premium wax dari 3M. Ini yang sudah saya punya udah lama. Untuk mesinnya saya beli saya pakai mesin merek Benz ya. Pakai merek Benz. Saya mau menunjukkan cara termudah untuk teman-teman. Cara termudah, termurah untuk perawatan mobil teman-teman sendiri di rumah, yaitu untuk mesinnya ini, kalau teman-teman nggak punya mesin poles seperti ini, bisa modifikasi dari mesin bor bisa, atau dari mesin gerinda juga bisa. Itu termurahnya. Untuk tahap pertama kita mau kompon dulu bodinya. Setelah kompon baru kita polis pakai 3M ini. Setelah selesai polis baru tahap ketiga kita wax. Tapi sebelumnya teman-teman harus cuci dulu mobilnya. Ini kebetulan mobil saya sudah bersih, tidak perlu saya cuci. Jadi saya mau coba di panel pintu yang depan. Oke. Ya, ini oleskan komponnya ke padnya, beri air sedikit, basahin sedikit ya, jangan terlalu banyak. Lalu ratakan ke bodi yang mau di kompon. Untuk langkah pertama, gunakan speed yang paling rendah untuk meratakan komponnya dulu.
Ya, setelah proses kompon, ini akan timbul seperti ini. Bayang-bayang ya, atau seperti minyak atau bekas residu polesan kompon. Nah, ini kita lap dengan lap yang halus. Bisa pakai microfiber, bisa pakai lap biasa yang halus. Digosok secara lembut aja, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu kasar. Jadi di video ini saya hanya memberikan contoh prosesnya ya, tahapan-tahapannya. Ini proses ini yang saya pakai untuk keseluruhan bodi mobil Jazz saya ini. Oke, setelah ini tahap berikutnya adalah kita ke step kedua, yaitu poles pakai 3M5996. Ya, untuk proses berikutnya yaitu step ketiga, yaitu proses wax atau melapisi dengan wax. Oke.
setelah di wax kita lap dengan lap yang bersih, halus, bisa pakai microfiber atau pakai lap yang bersih. Sebenarnya bisa juga membersihkan waxnya ini pakai mesin, tapi kalau saya lebih suka dengan tangan ya, pakai lap biasa gini, karena lebih apa ya, lebih enak ya, lebih hasilnya menurut saya bisa lebih rata. Ya, ini hasilnya. Kalau di kamera nggak kelihatan ya, untuk hasil yang belum, tapi kalau di mata ini kelihatan. Ini bedanya, ini yang sudah dipoles, yang ini yang belum, kan beda. Nah, ini hasilnya. Jadi ini lebih ke men-share tata cara untuk proses poles mobil ya. Oke, jadi begitulah cara-caranya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih.